lihat tentang situasi Indonesia saat ini cukup kondusif. Ya, alhamdulillah dua SST dari Polres Nanggiri setelah tiba di Dogiyai, kemudian PJU Polda Papua sebagaimana perintah Bapak Kapolda sudah tiba di Dogiyai untuk memberikan penguatan bersama Satker Serse Polda Papua di mana dipimpin oleh Dirkrim Um Polda Papua untuk menindaklanjuti penegakan hukum yang terjadi di Dogiyai. Kita tahu bahwa awal-awal kemarin terjadinya kerusuhan itu diawali dengan terjadinya laka lantas super truk menabrak seorang anak-anak dan meninggal dunia di TKP. Saat itu supir langsung turun dari truk dan minta maaf kepada orang tuanya, menjelaskan tentang peristiwa dan mereka sedang komunikasi. Ternyata ada beberapa pihak laki-laki tiba-tiba mengejar mereka dan membunuh. Terus kemudian ibu-ibu yang ada di sekitar TKP spontan menyampaikan agar segera tinggalkan lokasi dan untuk mengamankan diri ke Polsek. Dan saat itu juga supir langsung lari ke Polsek dan mengamankan diri dan kemudian dibawa oleh rekan-rekan kami ke Polres. Kemudian di Polres diterima oleh SPKT, dilaporkan kepada Kabakop, terus kemudian Kabakop koordinasi dengan Satgas kami Karten dengan beberapa perwira datang ke lokasi. Terjadinya laka lantas, ternyata di sana sudah ada beberapa warga ya dengan alat perang, kemudian terjadi penghadangan. Namun pada saat itu Kabakop coba untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat, tapi situasinya semakin memanas. Hingga saat ini belum kita temukan kondisinya apakah meninggal. Ya, kita tahu bahwa kemarin sempat beredar foto-foto atau video yang ketika Iqbal bersama orang-orang yang melakukan kekerasan di sekitar lokasi. Saat ini ya, dengan keberadaan rekan-rekan kami yang sudah tiba di sana berupaya untuk menelisir situasi dan kondisi kota Dogiyai untuk menutup titik-titik untuk kemungkinan ya mereka melakukan kekerasan kembali. Dalam arti kata, karena tadi malam itu sekitar 20.00 mereka melakukan pembakaran di beberapa titik. Di yang pertama adalah di belakang pertokoan atau pasar yang mengakibatkan sebagian kelontong ruku-ruku kecil itu dibakar. Terus kemudian rekan-rekan dari Polres dan Satgas melakukan pengamanan untuk merobohkan beberapa bangunan yang berdekatan dengan toko-toko lainnya agar tidak membias ke lokasi sebelah itu. Terus kemudian kita bisa cegah terjadi pembakaran. Terus kemudian ada lagi pembakaran di beberapa kantor pemerintah, kurang lebih 6 kantor pemerintah termasuk inspektorat, kemudian kantor keuangan, dinas pendidikan dan beberapa kantor lainnya. Tadi pagi rekan-rekan kami coba untuk membersihkan jalan dan saat ini masih mencari beberapa korban ya yang juga belum ketemu, termasuk Iqbal ya, yang sampai saat ini juga belum dapat kabar. Mudah-mudahan segera kita dapat kita temukan.